di KUHP itu kan belum ada hukuman maksimal. Kalau di undang-undang yang baru yang sekarang semua kan ada maksimal minimal, minimal maksud saya. Ya. Umpamanya korupsi itu ada minimalnya, minimal berapa tahun, maksimal 20 tahun umpamanya, ada seperti itu. Nah, KUHP itu belum ada seperti itu. Jadi menjadi sangat mungkin kebebasan hakim itu sangat besar untuk menentukan seseorang itu dihukum berapa. Tetapi di dalam kasus ini sudah ada acuannya, yaitu hukuman AG yang 3,6 bulan itu, 3 Ya. tahun 6 bulan itu. Ya. Artinya dua orang ini, Sen dan siapa namanya, Rio Mario dan ini Lee. tidak mungkin akan di bawah 3,6 bulan Oke. gitu. Tetapi juga tidak akan mungkin lebih dari 12 tahun. Gitu loh. Ya. Antara 3,6 sampai 12. Nah, begitu.